Coba lihat jarinya mana. Nih. Jarinya bengkak kaku, nggak bisa dilipat. Coba lipat. Iya, cuma segini mentok. Nah, segitu mentok. Ini kenapa awalnya? Huh? Awalnya kenapa? Main bola ini ketendang lah. Udah turunin. Main bola ketendang. Main bola ketendang. Iya. Udah satu bulan. Satu bulan dua hari. Satu bulan dua hari, benar. Mudah-mudahan cocok ya? Mudah-mudahan cocok. Bengkak kaku, nggak bisa dilipat. Coba lipat. Iya, cuma segini mentok. Nah, segitu mentok. Coba kalau begini. Ini jari yang dipaksain buat begini saja. Ya karena bengkak itu kan cara kamu paksain terus tulang belum lepas, dipaksain. Jadinya dia di sini ngangkat ya. Sini jari. Jadi pak subscribernya. Si nonton dari YouTube. Nonton dari YouTube. Iya. Kesini. Senanya nggak dijawab tadi. Dijawab. Saya DM langsung. Oh, apa yang kemarin? DM dijawab. Hah? DM dijawab. Kan? Oh iya benar, Pak. Yang kemarin berarti. Iya. Eh kemarin bukan, apa hari ini? Baru tadi. Saya di komen di YouTube dua kali. Mungkin enggak ngelihat kali ini enggak dijawab. Tapi saya cari dia-nya baru saya DM. Baru dijawab. Dijawab. Alhamdulillah. Apa itu jarinya kenapa jadi, Pak? Ini mengalami dislokasi, ada retak sedikit di ujung pangkalnya, persendiannya. Itu yang bikin bengkak ya, Pak? Iya. Apa ini? Gimana rasanya tadi? Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Kita lihat perubahan yang ke depan nanti. Amin. Mudah-mudahan membaik. Lega ya tadi lega. Pas ditarik. Alhamdulillah lega. Agak berubah sih. Kayak rasanya. Jalannya agak berasa. Kempang gitu. Sama kayak air mengucur. Oh gitu. Yang darah bengkaknya mungkin. Tadi ya. Iya. Pak, itu tadi kenapa ya jarinya itu kan kaku dia ya. Di tengah bengkak. Jadi karena kan bengkaknya. Satu, tulangnya belum lepas. Iya. Yeah. Belum lepas terus dipasang, ditekuk terus, jadi terjadi luka dalam. Hai semuanya, aku Dewi Reza dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya, kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow social medianya supaya kalian jelas nih, lihat ada apa di sana, update terbaru apaan, oke? Jangan lupa follow ya. Coba lihat jarinya mana. Nih. Jarinya. Oh, banyak, ini, coba gini. Nah iya kita gak apa-apa. Yang nonton banyak ini.
Ini kenapa awalnya? Awalnya kenapa? Mongola ini ketendang. Udah turunin. Mongola ya. Mongola ketendang. Iya. Kena sepatunya ya? Kena iya. Sepatu, kena full ya? Full. Full bawah. Full bawah. Udah sebulan ini. Udah satu bulan. Satu bulan dua hari benar. Mudah cocok ya? Mudah-mudahan cocok. Tangannya bengkak kaku, nggak bisa dilipat, coba lipat. Iya, cuma segini mentok. Segitu mentok. Bukan diobatin. Agak ngedown dikit. Agak ngedown dikit, masih mikir. Belum nih. Lagi masih mikir, Bu. Masih mikir. Mas, sebenarnya mas ya. Iya. Iya. Coba kalau gini. Bentar. Aduh. Iya nih, gue sini dulu. Kalau dia bisa nyampe sini dari YouTube. Sekarang masuk YouTube. Insya Allah sembuh. Insya Allah, kesegin Allah. Baik, ya. Maksudnya, kan habis ditarik, kita pusat semuanya. Nah, itu peredaran darah yang di sini itu bisa lancar lagi. Yang milih kondisinya, kamu minum antibiotik nggak dari awal? Dari awal sih, antibiotik minum, Seth. Apa? Yang amoksilin, terus yang dari apa depannya? Sama Venamat, atau apa? Dari HP depannya? Ekstra. Ya, intinya buat penahan jarinya. Iya. Jadi ntar gini bang, jadi konsep kita ntar harus di benerin tulangnya, terus sari-sari penahannya, gitu loh. Saya kasih waktu buat berpikir itu kan supaya saya menghormati pemikiran orang. Iya tadi saya ada izin juga sama orang tua. Ya, saya nggak mungkin bersantusan juga orang tangan-tangan kamu. Oh, ini jari yang dipaksain buat begininya saja. Ya karena bengkak itu kan cara kamu paksain terus tulang belum apa harus dipaksain. Oh iya dia. Jadi dia di sini ngangkat ya. Jadi udah siap nih ya. Siap. Bismillah. Sini saya sedikit pesan. Sini. Si nonton dari YouTube. Nonton dari YouTube. Iya. Ke sini. Senanya enggak dijawab tadi. Dijawab. Saya DM langsung. Oh, apa yang kemarin? DM dijawab. Hah? DM dijawab. Kan? Oh, iya benar, Pak. Yang kemarin berarti. Iya. Kemarin bukan, apa hari ini? Baru tadi. Saya di komen di YouTube. Dua kali, mungkin nggak ngeliat kali ini nggak dijawab. Tapi saya cari dia-nya, baru saya DM. Baru dijawab? Dijawab, alhamdulillah. Iya, emang kalau di DM langsung dijawab. Saya, kalau YouTube jarang pegang. Saya minta izin tadi sama orang tua saya, Ustaz. Karena saya anak satu-satunya, dia nangis. Oh, gitu. Iya. Ya bagus minta doanya juga ya. Iya minta doanya tadi. Walaupun tadi pertama nggak boleh, tapi saya ini aku boleh. Nggak boleh mau diapain, mau diobati. Mungkin anak tadi lagi saat jadi ini kali ya. Anak satu-satunya nomor satu ya? Iya. Ini kadang-kadang. Oh tadi udah disiapin Pak. Nah. Lewat berapa orang aja tadi? Gimana bang? Tinggal di Cendur Set, dekat Bintara Sektor 9. Sektor 9 Pondok Karen ya. Pondok Kacang ya? Betul. Saya Pondok Kacang tinggalnya.
apa itu jarinya, kenapa jari pak? Ini mengalami dislokasi, ada retak sedikit di ujung pangkalnya, persendiannya. Itu yang bikin bengkak ya pak? Sebulan masih untung katanya pak. Masih bisa, masih mau. Konsep ini tuh ditarik biar supaya rata nih. Mau dipatahin gimana sih? Keren sih dipatahin, saya di beloknya. Kalau dipatahin gimana? Ini udah. Bentar kan insya Allah hasilnya kan kelihatan. Bukan kondisinya gak langsung ya. Jadi kalau bentaknya udah oke, setidaknya ngurangin bengkoknya. Setidaknya ya. Biar penekukannya gak ada yang, gak ada kendala lah. Menyangkut itu ya? Semutan nggak? Iya, Sir. Nggak, ah? Iya. Ini tetap yang dirasa. Ngalir. Berasa ada yang ngalir? Iya. Lega gitu? Iya. Kayak? Oh. Ya, tadi terasa yang di situ ketarik. Kalian kan sering dipencet-pencet, berasa apa nggak gitu ya? Sebenarnya. Oh, iya. Di atas apa di tengahnya gitu? Nah, terserah lah yang penting kena di jarinya. Di sini boleh, di sini boleh. Yang jelas di sini ya. Di atas apa? Rasa beda kayak tadi sebelum ditarik. Beda, agak beda. Dia di samping sedih-sedih yang tadi itu agak kayak ngalir juga. Kira-kira di apa itu? Saya udah mikir gitu. Muka saya udah biru. Nah, mantap. Alhamdulillah. Ya, bismillah ya. Bismillah. Allah. Bisa sebut. Gimana rasanya tadi? Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Kita lihat perubahan ke depan nanti. Amin. Amin, kan membaik. Lega ya tadi lega. Pas ditarik. Alhamdulillah lega. Agak perubahan sih. Kayak rasanya. Jarangnya agak berasa. Kempang gitu sama kayak air mengucur. Oh gitu. Yang bengkaknya tadi ya. Iya. Membaik kempes. Nama siapa nama? Rama. Single? Single di Cilduk Manokwari. Enggak, single apa double? Apa? Sekalian. Kalian nih kali aja yang Gali-gali. Berminat. Dagang yang kali. Ya udah, cepat sembuh ya. Siap, Pak, itu tadi kenapa ya jarinya itu kan kaku dia ya, di tengah bengkak. Jadi karena kan bengkaknya satu tulangnya belum lepas ya.
belum lepas terus dipaksa ditekuk terus, jadi terjadi luka dalam. Ya, pembekakan itu jadi disebabkan dengan luka dalamnya. Maka dari itu tadi tahapannya, metodenya ditarik ya, biar supaya tulangnya agak lurus lah misalnya. Karena udah lama, kita butuh waktu juga untuk lurusinnya. Terus kita kasih penahan biar supaya pembekakannya nggak terlalu besar. Oh, dia kan nggak bisa nekuk tuh kaku ya, tuh. Karena kan dari awal dipaksa nekuk terus. Seperti itu. Oh, karena sendinya yang nggak pas ya Pak? Ya, sendinya nggak ngepas. Sendi jarinya. Oh gitu. Oke deh. Terima kasih Pak. Ya. Kontrol setelah satu minggu ya? Satu minggu. Allahu Akbar.